settle my fate and I channel my own wrath into you. Dan Jenderal Urip Sumoharjo, sang pahlawan nasional pendamping Jenderal Besar TNI Sudirman. Nama lahir Muhammad Sidik, lahir 22 Februari 1893 Purworejo, Hindia Belanda, meninggal 17 Mei 1948, umur 55, Yogyakarta, Indonesia, dimakamkan Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Pengabdian Hindia Belanda, 1914-1939, Indonesia, 1945-1948, lama dinas 1914-1939, 1942, 1945, 1008 pangkat Letnan Jenderal, Jenderal, Anumerta, Perang Revolusi Nasional Indonesia. Penghargaan Pahlawan Nasional Indonesia Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, D.Ed. Urip Sumoharjo, yang lahir pada 22 Februari 2003, adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Hindia Belanda. Waktu kecil Urip dikenal sebagai anak yang nakal, namun demikian ia sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usia dini. Orang tuanya menginginkan dirinya untuk pakai bupati. Oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi, Osvia, di Magelang. Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Urip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Magister Cornelis, Jakarta. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koninklijk Nederlandse Indische Leger, NIL, Tentara Pemerintah Kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di 3 pulau berbeda dari, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di NIL. Sekitar tahun 1938 Urip mengundurkan diri dari jabatannya setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Urip dan istrinya, Rohmawah, desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah villa dan kebun bunga yang luas. Setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda pada bulan Mei 1940, Urip dipanggil kembali untuk bertugas. Ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia, ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang selama 3,5 bulan. Ia melalui sisa masa pendudukan Jepang di vilanya. Beberapa bulan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tanggal 14 Oktober 1945, Urip ditetapkan sebagai kepala staf dan pemilih yang baru dibentuk. Urip berupaya untuk menyatukan kekuatan kelompok-kelompok militer yang terpecah-pecah di Indonesia. Pada 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang setelah melalui 2 tahap pemungutan suara pun sebagai kepala staf, dan mereka berdua sama-sama mengawasi pembangunan Angkatan Perang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Pada awal 1948 Urip mengundurkan diri karena merasa muak atas kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap militer dan manuver politik yang terjadi di tubuh militer. Setelah diisi lemah dan menjalani perawatan dari Dengar Sinti Hai, pada malam 17 November 1948 Urip ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung.
Setelah disemayamkan selama semalam, ia dikenal makam pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949, ia menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah selama revolusilah yang menyebabkan kematian Urip, dan juga penyebab Urip meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama Api. Api meninggal dunia karena malaria pada Januari 1951, dan Rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang. Ia dimakamkan di Ungaran. Peninggalan Urip menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah secara anumerta, termasuk Bintang Saus 59, Bintang Mahaputra 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna 1967, dan Bintang Kartika Eka Pakci Utama 1968. Pada tanggal 10 Desember 1964, pada 1964, Akademi Militer Indonesia di Magelang mendedikasikan sebuah tugu untuk dirinya, dan menggambarkan Urip sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata, yang mengutamakan dharma daripada minta. Gereja Katolik di Akademi tersebut juga mempersembahkan sebuah dedikasi U-965 yang berawal dari perbincangan antara Rohmah dan teman misionarisnya. Beberapa jalan juga dinamakan untuk menghormati Urip, termasuk di kampung halamannya Purworejo, di Yogyakarta, dan di ibu kota Jakarta. 17 November 1948, pada umur 55 tahun, beliau dijadikan pahlawan kemerdekaan nasional pada 10 Desember 1964 dengan Kepres No. 314 tahun 1964, Sudirman juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Keputusan